So, teman-teman, sebelum kita ke video ini, jangan lupa like and subscribe, teman-teman. Dan aktifkan juga loncengnya. Nah, oke, teman-teman ya. Lanjut aja kita ke videonya. Let's go. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Caca Tertayang. Kali ini kita akan buat tutorial bagaimana cara download yang namanya VKXG di PC tanpa harus download emulator ya. Tadi kalau kalian pakai emulator itu kayak BlueStack, Memu dan banyak lagi lah guys ya. Jadi emulator itu kan akan membebani laptop kalian. Jadi kita bisa langsung aja download gamenya VKXG seperti Roblox ini, langsung download aja tanpa harus pakai emulator, teman-teman ya. Jadi let's go aja. Pertama-tama kalian download ke buka Google Chrome. Kalian buka aja ya, jangan buka aja Google Chrome. Ketik sini VKXG. Enter. Dan kalau ada seperti ini, klik aja yang ini, yang di bawah itu ya, jangan klik yang paling atas. Nah, kalau seperti ini, klik download now yang atas ini. Nah, klik Windows dan otomatis klik Ive dan klik download now. Tapi kalau gua udah download VKXG, jadi tidak perlu ya setup ya mesti ya. Nah, kalau kalian sudah download, akan terbukan menemukan file seperti ini. Keluarin dulu filenya mas ya. Ini dia VKXG launcher ya, gua tahu di sini tuh itu. Nah, ini dia akan seperti ini kalau kalian sudah download ya. Kalian keluarin aja ke desktop kalian dan kalian klik aja ini. Nah, tidak akan seperti ini kan, tunggu aja, tidak akan lama. Dan kita pause dulu video ini biar supaya tidak lama, teman-teman, oke? Kalau sudah kan download VKXG nya sampai full, akan terbuka VKXG launcher seperti ini, teman-teman. Dan dia akan otomatis masuk ke VKXG launcher. Entah, VKXG launcher itu yang seperti ini. Nah, akan otomatis terbuka ya. Nah, kita tinggal tunggu aja downloading ini. Jadi kita tunggu aja, teman-teman. Jadi kita tunggu aja, kita pause video ini, teman-teman ya. Oke, guys, kalau sudah kalian download akan terbuka seperti ini VKXG-nya. Nah, klik play aja langsung ya. Klik play. Nah, kalau seperti ini, kalian tunggu aja ya. Nah, kalian masukin aja akun kalian. Aku masukin dulu akun gua. Dan kita udah masukin akun kita. Kalau ada minta password atau key gitu guys, passwordnya ada di deskripsi. Oke, kita tengok. Dan kita bisa bermain Tekka. Tuh, gue matiin dulu biar suara gak. Nah guys, sudah gue matiin suaranya biar gak biar suara gue kedengaran ya. Jadi sampai selesai video ini, jangan lupa like and subscribe. Oke guys, ya work banget ya, jadi mudah banget dan tanpa emulator kalian bisa main VKXG. Jadi kalau tanpa pakai emulator itu akan memberatin PC kalian ya. Jadi sama saja video ini kita keluar dulu dari VKXG ya guys ya. Tuh, kalian sama selesai video ini jangan lupa like and subscribe. See you next time and bye bye.